Dedy Dores, penyanyi dan pencipta lagu-lagu kondang di era tahun 90-an, menghembuskan nafas terakhir. Setelah sempat dirawat akibat serangan jantung di Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan, almarhum meninggal di usia 65 tahun. Jenazah penyanyi yang identik dengan kacamata hitam dan gitarnya itu disemayamkan di rumah duka di Jalan Kasuari Bintaro, Tangerang Selatan. Di rumah nih dapat kabar dari anaknya, kalau papa masuk rumah sakit udah nggak sadar. Langsung saya buru-buru pas di jalan sih udah dapat kabar lagi udah meninggal. Meninggalnya sih jam segitu, 10.45 lah. Pagi ini jenazah dibawa ke kampung halaman Dedy di Sumedang, Jawa Barat untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Ana Maria, Rizky Aero, MNC Media, memberitakan.